gangguan contohnya sihir atau saka ni bukan semudah nak buangnya apa ni, nak buang semudah ABC, nak buang terus dia tak datang. Ingat, perawat bantu dari segi buang pagar rumah. Lepas tu kamu akan ada masa untuk kamu rawat diri kamu balik melalui bila masa ada ruang yang kosong untuk kamu, masa kamu yang tak ada gangguan tu, masa itulah kamu perlu kepada zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allahumma salli ala Mustafa Allah. Jadi pasal prismik ni, ustaz sebelum ustaz keluar dari rumah dia, ustaz sendiri ada maklumkan pada diri dia bahawasanya kami akan pantau dia selama 7 hari. Maknanya kemungkinan gangguan tu akan hadir lagi. Faham tak? Kenapa gangguan tu akan hadir lagi? Sebab jin mempunyai dendam, jin mempunyai rasa, mempunyai keinginan. Kalau dia tak dapat apa yang dia nak, dia cuba untuk sedaya upaya. So macam mana dia nak masuk balik padahal rumah tu dah dipagar? Dia boleh masuk melalui ketakutan. Setiap ketakutan dia akan buatlah barang jatuh, bunyi tu semua. Bila kita dah takut, dan takut kita kena sebut apa kena takut? Kena sebut ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Memuji, menyebut-nyebut namanya Allahu subhanahu wa ta'ala. Bukan menyebut perkara-perkara yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang tak baik lah katanya. Kata sebut tu boleh tak sopan lah. Faham tak? Faham-faham sendirilah kalau melatah ni. Okay guys, sebelum ustaz nak mulakan ni, okay, ustaz nak cerita sedikit, serba sedikit kenapa gangguan-gangguan ni boleh lagi datang walaupun setelah buat rawatan. Ingat, ramai kat sini adalah pesakit ustaz sendiri lah. Kamu sendiri pun dah pergi merawat, dah pelbagai jenis perawat dah kamu jumpa. Ingat, gangguan contohnya sihir atau saka ni bukan semudah nak buangnya nak buang semudah ABC, nak buang terus dia tak datang. Ingat, perawat bantu dari segi buang pagar rumah. Lepas tu kamu akan ada masa untuk kamu rawat diri kamu balik melalui bila masa ada ruang yang kosong untuk kamu, masa kamu yang tak ada gangguan tu, masa itulah kamu perlu kepada zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bila kamu dah mula zikir, insya-Allah dekat situlah kamu akan tengok perubahan diri kamu. Sebab bila ustaz scan ustaz ruqyah, tangan dia akan kebas. Tangan dia akan kebas. Okey, bila mana tangan dia akan kebas, maknanya benda tu ada dalam darahnya. Tu dia. Dalam satu hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dari Safiyah binti Huwai. Yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan baik-baik ustaz cerita. Pernah Rasulullah SAW sedang beriktikaf, lalu aku mendatangi beliau. Aku mengunjunginya di malam hari. Aku pun bercakap-cakap dengannya. Kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri lalu mengantarku. Kala itu rumah Safiyah di tempat Usamah bin Zaid. Panjang hadisnya ustaz baca. Ustaz tak nak potong. Tiba-tiba ada dua orang Ansar lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW, mereka mempercepatkan langkah kakinya. Nabi SAW lantas mengatakan pelan-pelan, sesungguhnya wanita itu adalah Safiyah binti Huyai. Yang mana keduanya berkata, subhanallah wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan, yakni jin, syaitan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Faham tak? Aku khawatir sekiranya syaitan itu menyusupkan kejelikan dalam hati kalian berdua. Boleh tak? Sebab masa itu isterinya Rasulullah SAW berjalan. So Rasulullah beritahu awal-awal, hati-hati. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nombor 3281 dan Muslim 2175. Ini kena tulis. Nombor hadis ni kamu kena ingat sebagai rujukan nanti. Rasulullah SAW ada menceritakan pasal perihal ni. So nanti kalau benda ni berlaku lagi, kamu dah tahu rujukan kat mana nak cari. Boleh. Baik. Ustaz letak nombor hadis. Jadi apa perkara yang perlu dilakukan setelah
perawat pulang daripada rumah ataupun setelah kamu keluar daripada pusat rawatan. Yang ni tempat yang kamu merawat tu. Nak tahu tak? Kalau nak tahu, tolong komen nak tahu. Tolong bagi emoji react, bagi love. InsyaAllah sambil kamu tekan selawat, sambil kamu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Boleh? Okay. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam yang bagi salam. Okay. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini pun kamu kena tahu juga. Yang mana Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Maknanya kena ada orang yang berdakwah kepada jin, dan kita tak salah untuk berdakwah kepada jin, untuk kenalkan dia kepada agama Islam. Macam jin yang pagi tadi Ustaz merawat, yang katanya diserang jin daripada orang asli punya inilah sihir. Orang jin tu tak tahu pun pasal Islam. Dia tahu orang syurga. Orang syurga dia cakap. Kat situ sendiri pun kita boleh dengar kata-kata jin, tapi nak percaya tu bukan tahkik pada diri kamu sendiri. Tak boleh. Kamu tak boleh nak percaya apa jenis perkataan dia. Melainkan dia cakap tu menasihati, boleh dengar nasihat dia. Tak ada masalah. Kalau dia cerita di sihir sekian-sekian, boleh dengar. Nak percaya tu, jangan. Boleh nak dengar, sekadar dengar. Tapi nak percaya tu, jangan. Nak mengesahkan dia, kena bertemu dengan orang sendiri yang buat sihir tu. Boleh. Ini adalah kerana fitnah jin tu besar. Kalau kita percaya terus ke barang kalian, kamu akan kena tipu daya dia lah. Sebab kita tak tahu, kita tak nampak jin. So tipu daya jin tu sangat-sangatlah besar. Faham tak? Kalau faham, tolong komen faham. Boleh. Juga ada gangguan daripada box tu. Proof dia, boleh tengok sendiri kat rumah dia sendiri. Ustaz cakap dia jangan takut, tapi dia takut. Dia sangat takut. Dia cakap dia takut. Dia sangat takut. Ketakutan tu menguasai dirinya. Macam mana nak buat? Pasal hari pertama, hari kedua dia cakap dia boleh tidur lama semua, alhamdulillah. Tak ada masalah. Dan kami pergi rumah dia pun bukan kami minta bayaran, dan kami memang niat tak minta apa-apa bayaran pun. Datang dengan tangan kosong. Alhamdulillah. Dan kami dah contact dia, dia tak reply lah. Kali dia reply, insyaAllah kami akan ke sana lah untuk bawa barang-barang seperti limau ke garam kasar ke, untuk bersihkan lagi rumah dia. Sebab pada bahagian dinding tu mempunyai kesan-kesannya lagi. Faham tak? Kesan-kesan benda tu lah. Sebab prismik boleh jadi macam, sebab macam-macam mulut duk kata tu, duk kata ni, media sosial. Kadang dia tengok media sosial lagi dia sakit kepala, pening. Orang ni kata tu, orang ni kata ni, orang ni kata dia menipu, orang ni kata dia dia nak buat konten lah. Lepas tu orang ni pula duk kata ustaz macam ni pula, tak betul lah apalah semua. Itu semua menyebabkan kepala otak dia sakit lagi. Tu dia. Ustaz, yang dinding tu apa? Dinding tu kemungkinan besar adalah sarangnya benda tu. Yang ni benda yang bersarang sebelum ni lah. Ustaz dah bagi kasuri syifa ke dia untuk spray rumah dia. Kali dia buat spray kasuri syifa, dia buang semua gambar. Sebab gambar terlalu banyak, patung terlalu banyak dalam rumah dia, boleh menyebabkan malaikat rahmat tak masuk, malaikat tak masuk dalam rumah dia. Itu pun satu hal. Kali dia dah buat semua tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami pusat rawatan terus ni bukan nak famous lah. Kalau nak kata famous, dah lama dah kami famous. Dekat Facebook semua. Dan ustaz tak kejar pada konten pun. Ustaz share apa yang ustaz boleh share. Dan satu lagi masalah prismik ini, dia suka duduk seorang-seorang. Ustaz dah bagi tahu bilik dia pun banyak bilik yang kosong. Ustaz dah nasihat dia, ustaz tak buat live pun untuk jaga aib dia. Ustaz nasihat baik-baik dan rukiah dia. Alhamdulillah. Sebab tu part 3 ustaz tak buat dalam rumah dia, sebab nak menghormati dia. Ustaz tak nak cakap keburukan orang. Boleh. Kena banyak dekat dengan Allah. Ingat, perawat 30% saja dia bagi guide, dia cakap macam-macam ni. So pesakit diri dia yang sakit, so dia yang kena rawat diri dia. Dia kena kuatkan diri dia untuk pulih, tinggal solat awal waktu. Kena selalu dekatkan diri. Carilah kaedah macam mana jauhi perkara-perkara yang mendekatkan diri kita dengan perkara-perkara yang maksiat. So semua perlu kepada sahabat yang baik, orang yang baik, sekitar yang baik, netizen yang baik. Betul tak? Macam kamu semua ni, semua netizen yang baik ni. Yang masuk semua ni bukan nak hentam ustaz lah. Yang masuk ni semua dah doakan ustaz. Terima kasih yang doakan ustaz.
Terima kasih. Dan siapa-siapa yang tahu ustaz, kalau ustaz buat salah beritahu, ustaz minta maaf sangat-sangat. Nak ustaz buat macam mana untuk maafkan? Beritahu ustaz boleh maafkan. Dan ustaz pun maafkan kamu semua. Ustaz ambil tangan ustaz letak kat dada. Ya Allah, aku maafkan semua orang yang mengata aku ke yang buat tak baik. Sesungguhnya aku pun banyak dosa ya Allah. Aku pendosa ya Allah. Boleh. Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz bukan merawat prismik seorang je, dah ramai dah ustaz rawat. Sebenarnya ustaz dah bagi tahu awal-awal yang memberi kesembuhan adalah Allah. Ustaz dah cakap awal-awal, kami ikhtiar untuk pergi merawat prismik. Ikhtiar ni maknanya kita usahakan. Ha, bukannya kami akan sembuhkan prismik. Ha, macam tu bukanlah. Ha, kami semua datang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pergi lillahi taala nak bantu. Dan dari masa yang sama, kamu yang follow ustaz, yang baru follow ustaz ni pun dapat benefit, yang dapat dekat dengan Allah, dah kenal selawat, dah kenal Rasulullah, makin dekat dengan Rasulullah. Ha, selalu ustaz dah beritahu pasal Rasulullah, matanya yang terang sangat suka bercelak, nampak yang di belakang dan depan serentak, jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu Allah, sambil tekan emoji love tu selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kita dah mengumpul 5,000 selawat hari ni. Semoga Allah kabulkan doa kita, insyaAllah. Sehari ustaz akan baca selawat tafrijah. Terima kasih juga yang bagi star. Ustaz doakan yang bagi star ni menyumbang kepada persahabatan yang terus diberikan keberkatan. Allah, Allah, murah rezeki insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kami tak minta diberikan star, tapi kalau kamu berikan star, kamu telah menyumbang di jalan ni insyaAllah. Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. In kila zurtum bima raja'tum, ya akraman khalki mana kulum, kulu raja'na bikulli khairi wajtama' al-far'u wal-usulu. Allahumma salli ala al-mustafa. Terima kasih yang bagi star. Allah rahmati. Semoga pahala amalan-amalan ni untuk yang hadir, yang share video ni, mendapat pahala, mendapat keberkatan insyaAllah dengan niat. Pasal niat baik-baik, inna a'malu bin niat. Allah, Habibana Muhammad laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala taramna tu fi salam.
ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Mustafa, Allah habibna Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala Mustafa, habibna Muhammad alaihi salam. Allah Allah As-salatu wassalamun alayka ya sayyidi ya rasulallah. Khuz biyadi anta wasilati kullat hilati. Adrikni, adrikni duhai salamku serta salawat. Pergilah bertemu perindu umat, katakan padanya rindu teramat. Dariku pendosa mengharap syafaat ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'ashani waddaraji. Atafata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbih. First time dengar garam limau lada hitam makanan jin. Tak, mana ada jin nak makan benda tu noh. Benda tu semua penyakit bagi jin. Alhamdulillah. Terima kasih yang bagi sumbang star semua. Okay. Pasal prismik itu tak ada masalah. Cuma itu adalah ilmu ustaz. Ustaz dah buat. Sampai situ sajalah. Kalau dia tak nak jemput kami tak ada masalah. Bukan rugi bagi kami, tak ada masalah. Sebab itu gangguan daripada dia, bukan daripada kami. Boleh. Kalau dia minta, insyaAllah kami tolong. Kalau dia tak minta, tak ada masalah. Sebab kamu semua yang lihat, kamu menilai apa yang berlaku. Ustaz dah beritahu awal, selepas daripada kami balik, perlu kepada rawatan dan perlu kepada laporan. Sebab tu ustaz beritahu siapa yang merawat dengan ustaz, ustaz minta laporan apa berlaku selepas rawatan. Sebab ada kebanyakan yang berlaku semakin teruk, diganggu selepas buat rawatan. Sebab apa? Sebab salah satunya jin tu cuba mengamuk dan cuba untuk lawan, untuk balas, untuk ajar baliklah. Sebab bila didengar ruqyah sakit, jin ni akan sakit. Mana jin tak sakit? Sebab dia telah berlaku zalim. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, faham tak? Berat dugaan bila jadi perawat, betul. Sebab kadang-kadang pesakit ni ingat perawat yang sembuhkan. Satu hal, dan kaedah perawat tu, kaedah merawat. Kadang-kadang komplain tak suka merawat macam ni, tak suka kaedah macam ni, tak kena kaedah macam ni, tak apa. Kalau dia nak ikut kaedah macam ni orang cakap, kaedah yang betul-betul ikut cara mereka, ustaz ikut tak ada masalah. Ustaz tak nak lagi memberatkan kepala orang nak fikir apa benda fitnah yang berlaku semua macam-macam lah. Selawat sendiri adalah syifak. Selawat sendiri adalah penindeng kepada diri kita sendiri daripada gangguan. So perbanyakkanlah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakar jin tu boleh. Boleh nak bakar jin. Boleh. Boleh nak berdendam dengan jin tu boleh. Selalunya ustaz tak akan buat macam tu dulu. Untuk part yang kedua, ketiga selalunya ustaz akan berkeras. Pertama tu ustaz buang nak bagi tengok, takut-takut dia nak bertawab kepada Allah. Zikir makanan rohani diri betul. Boleh. Beli macam mana boleh pencerahan? Beli apa tu? Maksud ustaz tak pergi lagi lah. Kalau dia jemput kami boleh pergi, insyaAllah tak ada masalah. Kami tak ada masalah dengan dia. Boleh. Sebab rumah dia hak dia, diri dia hak dia untuk dirawat ataupun tidak. Namun berhati-hati ustaz pesan. Kalau dia tidak rawat, habis dia. Boleh. Sebab benda ni boleh buat kita depression. Boleh sampai menyebabkan macam ustaz rawat pagi tadi, nak kena bypass. Sebab benda tu menjadikan kita terlampau anxiety yang gila-gila lah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, tiap hari kalau saya selawat ada terkesan tak kalau ada gangguan? Betul. Kalau kamu ada gangguan, kamu baca selawat, kamu akan rasa lain macam, panas lah, macam-macam lah. Pakcik aku, pakcik aku perawat Islam tapi dia selalu pesan dia cuma perantara yang tolong kita. Betul. Ustaz punya guru pun saya Zainal Asri bagi tahu, selalu bagi tahu. Doktor dia bagi tahu pasal istilah doktor. Selalu nasihat pada pesakit, kita ikhtiar saja nah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Macam tu. Lepas selawat mesti saya kena gangguan. Tu Nur Suha, maknanya kamu ada gangguan. So perlu kepada jumpa perawat cepat-cepat. Kalau kamu lambat berjumpa perawat, nanti kena ganggu. Boleh. Nanti makin teruk. InsyaAllah. Muslim ala sayyidina Muhammad. Okay. Terima kasih yang bagi star dan semua. Hanya Allah sahaja yang balas jasa budi baik anda semua. Ustaz tak boleh nak sebut semua nama-nama yang bagi star ni. Terlampau ramai yang bagi star. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Untuk yang sebarkan video ustaz, kata ustaz tu lah, ustaz ni lah cari kesalahan. Memang mencari kesalahan ustaz, tak ada masalah nak cari, silakan nak cari, tak ada masalah. Selama mana ustaz duduk di jalan yang benar, insyaAllah Allah akan selamatkan. Boleh. Allah akan selamatkan. Okay, insyaAllah, insyaAllah. Ada soalan? Okay. Ada kemungkinan ditinggal seorang mungkin. Satu lagi, kalau kena gangguan jangan bagi tinggal seorang-seorang. Nak buat macam mana ustaz? Diri dia dia nak tinggal seorang-seorang, ustaz nak buat macam mana? Ustaz dah nasihat. Lebihnya dia lah buat sendiri. Takkanlah ustaz nak buat semua untuk dia. InsyaAllah. Kalau nak fitnah macam-macam tak ada masalah, silakan nak fitnah ustaz, tak ada masalah nak kata apa-apa kat ustaz. Dan perawat kat sana, kalau kamu rasa nak pergi merawat dia, silakanlah. Kamu kena sedialah. Okey. Nak halau jin, kita nak buang kucing, dia hantar kat pasar pun dia boleh balik lagi kat rumah kita. Ni kan jin. Yang main. Sebab tu macam-macam kaedah rawatan. Selagi mana ianya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah boleh merawat, tak ada masalah. Macam mana kamu nak merawat? Boleh. Boleh. Sebab kat luar sana orang yang kena gangguan dia tahulah. Dia tahulah apa rasa bila minum merawat, bila merawat ni apa jadi. Tak semestinya terus sembuh. No. Boleh. Okey. Macam kes ketukar pintu juga sama. Kita boleh ikhtiar. Ustaz dah cakap awal-awal, kita boleh ikhtiar. Yang sembuhkan adalah Allah. Faham tak? Yang sembuhkan adalah Allah. Kita boleh ikhtiar. Hari tu saya buka tiup, ustaz buat scan dari jauh. Tangan kiri saya bergetar. Selalu isyarat sihir, selalu tangan kiri. Boleh tak? Nanti kita berpegang kepada hadis tadi. Ayat apa? Ayat biasa ustaz. Boleh. Ni. Terima kasih yang bagi star, yang share, insyaAllah. Tu. Okay. Bersembang dengan jin tak salah. Yang salahnya kalau kamu bersembang dengan jin, kamu percaya bulat-bulat apa yang jin tu cakap. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang doakan. Okay. Dan kalau moga-moga dah 7,000 selawat malam ni, insyaAllah. Siapa nak baca selawat tafrijah sama-sama dengan ustaz, tolong komen, saya nak. InsyaAllah. Nanti masa ustaz baca tu, kamu komenlah hajat kamu masing-masing. Mana tahu dalam 7,000 orang mata memandang ni mempunyai ada hubungan dekat dengan Allah. Dia baca komen kamu, amin ya rabbal alamin. Nanti mana tahu kuburnya hajat kamu. Boleh. Kita baca dalam buku apa ni? Harundin pun ada cerita mengenai Dr. Harundin pun ada menceritakan mengenai mengenai tafrijah, selawat tafrijah dibaca 44 kali. Ada yang beritahu dibaca 300 kali, insyaAllah. So malam ni kita niat sama-sama dengan satu niat. Ya Allah, dengan berkat selawat yang ku baca beramai-ramai ni, ya Allah, bersama-sama dengan Ustaz Syafiq dan tim, dipermudahkan hajatku, dikuburkan hajatku, amin ya rabbal alamin. Tak kira hajat kamu apa benda, khususnya hajat yang baik lah. Husnul khotimah ke apa, insyaAllah. Siapa dah ready, tolong komen. Saya ready. Ataupun tolong komen on. Tolong komen on. Tolong komen on. Siapa dah ready untuk baca selawat sama-sama dengan tim kita, insyaAllah. Tolong komen on. Ustaz akan letak tag selawat tafrijah untuk kamu mudah nak baca lah. Kita akan baca 4 kali saja.
Bayangkan kalau 7,000, 8,000 mata mana? 8, 16, 24, 30. 32,000 kita baca. Masya Allah. Kita niat untuk kumpulkan. Yang tak suka dengan selawat boleh left live ni. Jangan tengok. Nanti kamu terbakar telinga. Yang suka boleh stay. Yang tak suka jangan jangan tengok lama-lama. Bahaya nanti. Ustaz tak nak tanggung nanti. Okey. Ustaz akan bacakan selawat tafrijah bersama-sama dengan anda semua. Okey. Ustaz letak teks kan? Okey. Okey. Nampak teks tu? Itu adalah teks selawat tafrijah. Moga-moga dikabulkan hajat kita semua nah. Okey, Ustaz nak besarkan sikit. Terima kasih. Okey, insya-Allah. On nah, on. Semua on. On. Okey, jom sama-sama baca insya-Allah. Dengan niat baik-baik ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Seandainya aku ada salah ya Allah, aku minta maaf ya Allah. Seandainya mereka ada salah dengan aku ya Allah, aku maafkan mereka ya Allah. Ya Allah, maafkan semua orang, ya Allah. Cinta semua orang, ya Allah. Dengan berkat selawat tafrijah, ya Allah, kau kubulkan hajat kami semua, ya Allah. Hajat yang kalau seandainya ada kadang kami yang sakit, Allah, sembuhkan mereka, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Bisiril asrar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan dengan berkat solat tafrijah ni juga yang bagi stan ni insya-Allah semoga-moga mereka bagi stan ni dikabulkan hajat juga, dicepatkan urusan, dimurahkan rezeki. Ha, kalau ada urusan insya-Allah. Jom sama-sama. Ready nah? Okey. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman. Taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil 'uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bi rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan salaman taman ala sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bil'uqadu wa tanfaridu lagi. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil 'uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa bi'adad
Sekali lagi last, sama-sama. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tutada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ha, ini salah satu ajak. Ya Allah, kurniakanlah aku husnul khatimah pada makku, mak ayahku, isteri, anak-anak, adik, beradik, semua muslimin muslimat. Wa Muhammad Azlan. Amin ya rabbal alamin, insyaAllah. Okey, yakin. Ustaz Nazrul pun ada beritahu perihal selawat tafrijah ni semua dalam ustaz punya Facebook. Boleh tengok Facebook ustaz. Sekejap, Facebook yang mana? Nanti ustaz letak link. Siapa-siapa yang tak pasti lagi dengan selawat ni, boleh baca ke macam mana ke? Ni dia. Kamu tengok di Facebook Pusat Rawatan Al-Idrus, ustaz letak link lah. Nanti kamu boleh rujuk kat situ lah. Ustaz Nazrul Nasir pun ada dah buat live dekat Pusat Rawatan Al-Idrus. Perihal mengenai selawat tafrijah. Sebab ada orang kata tak boleh lah, haram lah, syirik lah semua. Ni dia penerangan jelas daripada Ustaz Nazrul Nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Daripada guru-guru kita semua, insyaAllah. Terima kasih kepada yang komen pasal perubatan kami semua. Terima kasih banyak-banyak juga. Sebab kamu prihatin dengan kami dan ustaz betul-betul hargai. Boleh. Kalau kami ada masalah, kami ada kesalahan, tolong PM terus kami. Boleh. Bukannya dengan sebarkan bukan-bukan berita yang tak pasti. Kalau kami salah, beritahu, insyaAllah. Kita manusia selalu buat salah. Kalau ada salah, beritahu, kami boleh ubah apa yang perlu diubah. Sebab insyaAllah keberkatan kita sharing ilmu semua sama-sama, tolong-menolong, insyaAllah Allah memudahkan. Okay, dalam buku apa ni, selawat tafrijah, dalam apa ni, buku ruqyah Harundin, tak silap ustaz. Okay, boleh tengok kat sini sendiri pun dia beritahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perihal selawat tafrijah. Itu dia selawat tafrijah yang nombor 6 ni. Dalam buku karangan arwah Datuk Harundin pun, untuk pendinding diri. So jangan segan-segan untuk beramal tu, untuk baca dengan selawat tafrijah ni ya. Jangan segan-segan untuk baca. Jangan takut. Baca. Baca dia macam mana? Ikut apa ustaz baca tadi boleh. Saya tak suka berlagu ustaz, tak nak berlagu ustaz. Tak ada masalah, jangan baca berlagu. Tak ada masalah, mana-mana boleh. Janji kamu baca, boleh. Kalau boleh pasang non-stop dalam rumah. InsyaAllah. Antara amalan yang kamu boleh pasang dalam rumah, selawat tafrijah, surah Al-Baqarah, jangan berhenti pasang. Sebab kalau kita tengok surah Al-Baqarah, kalau baca surah Al-Baqarah, jin setan ni tak masuk rumah kita selama 3 hari. Lama juga 3 hari tu. So kita top up lah masa 3 hari tu dengan amalan-amalan untuk jauhkan diri kita daripada gangguan jin syaitan ni, laknatullah ni. Yang ganggu kita untuk susah untuk berzikir, nak solat pun susah gara-gara jin ni semua. Campur dengan nafsu kita lagi semua, macam-macam lah. Boleh. Siapa nak link boleh tengok rujukan, ustaz akan pin link. Pasal selawat tafrijah ni semua. Okey. Sebab mungkin ada yang belum tengok lagi sebab ramai yang follower baru. InsyaAllah ustaz akan pin link. Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang donate star. Tadi dia. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Dan terima kasih juga yang telah tekan emoji love. Sekarang 12,000 like. Maknanya 8,000 orang saja yang tengah tekan love sekarang. Kalau boleh tekan semua, nanti semua nampak. Love-love kamu tu adalah kita kosok sebagai, kita niat sebagai jumlah selawat. Tu dia. Masa kamu tekan love tu, sambil kamu selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia. Mudah-mudah aja. Okey, sekejap ustaz ada pin link. Okey. Siapa-siapa nak tengok ustaz ada pin link tu, boleh tengok di FB ustaz. Saya mula join live ustaz awal bulan 12. Alhamdulillah dapat ilmu selawat. Anak pun dah hafaz selawat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu dia. Apa beza jin, syaitan, iblis? Beza dia pangkat dia lah. Syaitan ni tinggi lagi. Jin pun boleh kena syaitan.
Boleh. Terima kasih banyak-banyak yang bagi star. Walaupun satu star, tak ada masalah. Sebab itu adalah harta kamu. Kamu telah keluarkan harta kamu. Walaupun sedikit, itu juga harta kamu dikira. Betul tak? Okey. Okey. Boleh beramal. Semua boleh beramal dengan dia, insyaAllah. Istighfar Kabir, ada yang tak hafal lagi tak? Kalau tak hafal lagi, jom. Ustaz nak baca Istighfar Kabir ni. Siapa on Istighfar Kabir? Antara kelebihan dia, banyak kelebihan Istighfar Kabir ni. Boleh rujuk, boleh tengok nanti. Boleh tanya guru-guru kamu semua. Kalau boleh, hafal dulu. Best. Istighfar Kabir ni best. Sebab dalam dia, kalau kamu baca, insyaAllah, dikubulnya hajat juga, insyaAllah. Jadi bonus untuk malam ni adalah Istighfar Kabir. Jom, kita baca Istighfar Kabir. Semoga hajat kita tertunai dan ada sakit luar sana, insyaAllah, disembuhkan daripada gangguan kita, gangguan sakit anda. InsyaAllah, jom kita baca. Ready nak? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa farazunu bizal jalali wal ikram wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi kulliha wa zunubi wal atham wa min kulli zambil aznabtuhu عمدان وخطاء ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع الحركات وسكنات وخطرات وأنفاس كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم wa mina zambil lazi la a'lamu adada ma ahata bi ilmu wa ahasahul kitabu wa khatahul qalamu wa adada ma awjadatahul kudra wa khasasathul iradat wa midada kalimatillah kama yambagi li jalali wajhi rabbina wa jamali wa kamali wa kama yuhibbu rabbuna wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Okay, jadi pengajarannya untuk malam ni, perihal satu Ustaz share tadi, kita ulang kaji balik. Kesembuhan bukan ada pada perawat, tapi ada pada pesakit. Yang mana? Pesakit tu sendiri, makin dia dekat dengan Allah, insyaAllah, makin hampir dia dengan kesembuhan. Makin dia banyak istighfar, makin hampir dia dengan maghfirah, keampunan Allah kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insyaAllah. Boleh? Dan satu lagi, kalau kamu setiap kali kamu nak pergi merawat, kat mana-mana nak kamu nak pergi merawat, tolong iktikadkan dalam hati kamu, aku tak letak kepercayaan mana perawat ni boleh sembuhkan aku. Tapi aku yakin Allah yang sembuhkan aku. Ya Allah yang sembuhkan aku. Perawat ni hanya sahaja asbab sahaja. Yakin dengan tu. Boleh? Kalau kamu yakin perawat yang sembuhkan kamu, maka kamu akan berdepan dengan pintu kesedihan. Bila mana kamu tak sembuh, nanti kamu akan berduka cita. Kamu akan bersedih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepada yang tak suka dengan keadaan ustaz, ustaz merawat ni semua tak suka, boleh. Boleh tinggalkan FB Ustaz, boleh blok FB Ustaz. Jangan stay, sebab Ustaz takut nanti selawat Ustaz baca ni menyakiti diri kamu semua. Faham tak? Okay. Siapa suka dengan kaedah Ustaz merawat ni, mana Allahumma salli sayyidina Muhammad, dengan selawat kita amalkan, mana Ustaz ajar pesakit untuk berselawat banyak, insyaAllah, sebab selawat sendiri adalah syifat. InsyaAllah, siapa suka tolong komen suka, insyaAllah. Sebab insyaAllah Ustaz akan mula untuk beraksi balik nanti merawat. Dan kami akan bercuti lebih kurang selama 7 hari. Sebab terlalu banyak benda-benda yang berlaku dalam masa yang singkat. So, amat-amat meletihkan kami semua jugalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah, baik. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya. Saya nak bertanya sikit, kalau kita buat paranormal membahayakan diri. Kalau nak buat paranormal, tak boleh, tak ada masalah, silakan. Cuma, kalau boleh, kena ada isi. Contohnya, 10K dah love kita. Subhanallah. Selawat kita dah 10K. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Semua nak tekan selawat lah. Kalau kamu join paranormal, dengan baik-baik. Kalau kamu paranormal yang buat paranormal, tak ada masalah.
Cuma yang masalahnya adalah kalau kamu tidak mahir dalam bidang tu, jangan cuba-cuba. Sebab ustaz takut akan jadi benda tu akan ikut kita balik, mengganggu keturunan kita, ataupun kita telah mengacau dia, nanti dia akan attack keturunan kita. Macam-macam berlaku lagi nanti. So nasihatkan kalau jadi paranormal, paling-paling kurang kena ada ayat-ayat benteng diri, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena ada guru yang pantau kalau boleh. Sebab kita tak tahu apa yang jadi. Sebab ustaz tengok, ustaz ada pernah, ustaz punya sahabat ustaz seorang ni, dia menggunakan mediator. Tapi mediator tu tidak diajarnya berzikir, tidak diajarnya di-guide, dibimbing. Lama-lama mediator tu apa jadi? Lost. Terus jadi hilang ingatan. Terus jadi tak jadi orang lah. Lost terus. Jadi macam okay, nothing. Lost terus. Sangat bahaya. Betul, mediator memang bahaya. Tetapi kalau kamu, apa ni, Allah SWT Nabi Muhammad guide, ataupun kamu jaga, ataupun kamu pantau, tak ada masalah sebenarnya. Tapi seeloknya ustaz kena elakkan lah. Sebab boleh jadi jatuh fitnah, bukan setakat kepada perawat, tapi kepada agama sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Baik, nanti kalau ustaz ada masa, ustaz akan live lagi, ustaz akan share lagi ilmu kepada anda semua. Okay, ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh beritahu. Ustaz cuba baca. Saya suka untuk mengingatkan saya kepada solat. InsyaAllah, teruskan berselawat. Teruskan berselawat. Jangan tinggal berselawat. Minta doa semua lah. Okay, ustaz akan bercuti. InsyaAllah, doakan. Ustaz nak pergi rehat, pergi mancing. Nak pergi mancing ikan, nak cari ikan. Suka sangat dirawat dengan selawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ustaz punya, ustaz bukan rajin untuk share setiap testimoni pesakit ustaz. Takkan ustaz nak share semua testimoni ustaz? Tak perlu. Benda tu tak perlu. Kamu sendiri menilai. Kamu sendiri yang merawat. Kamu sendiri yang join ustaz. Kamu sendiri, kamu tahulah apa yang jadi. Boleh? Dan terima kasih juga kepada YouTuber-YouTuber kat luar sana yang dah panggil apa? React video ustaz dan recommend pada ustaz. Dan komen baik-baik. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Jangan takut. Bila orang keji kita, orang maki kita, perkara pertama kali kita buat, jangan kita marah balik. Sebab ada dalam grup ustaz tadi, dalam fans tu, Telegram fans. Siapa yang belum join Telegram fans tu, sekejap ustaz nak letak link. Dalam tu dia ada seorang ni, dia sebarkan fitnah ustaz lah. Dia sebarkan video ustaz pasal ustaz buat arwatan sekian-sekian lah, mengarut lah, tak kena lah, apalah. Lepas tu dia orang ni pun buka aib orang tu balik. Dia tengok komen dia, dia tak menutup aurat lah, dia share. Jangan macam tu. Ustaz nasihat kepada anda semua fans, kepada Pusat Rahmat Terus, kalau kamu betul-betul fans kepada Pusat Rahmat Terus, tolong amalkan akhlak yang baik, akhlak yang Rasulullah suka. Bukan akhlak kita, bila orang caci kita, jangan caci balik orang. Tak boleh. Kamu caci balik orang, Masya Allah. Tak boleh. Tak boleh. Kalau boleh, jangan caci orang balik. Boleh nak? Sebab sangat bahaya nanti. Bahaya kenapa? Kalau kamu caci orang balik, maknanya kamu dengan dia sama saja. Kalau orang lepas kamu taik, kamu baling balik kat dia taik. Minta maaf ustaz sebut. Maknanya kamu dengan dia sama-sama pembaling taik nama dia. So bila orang baling kita keburukan, jangan balas dengan keburukan. Kalau perlu minta maaf, kita minta maaf. Kalau perlu kita mengaku kesalahan diri kita, kita mengaku kesalahan diri kita. Tak ada masalah benda tu. Boleh. Bukannya habis berah kat dapur kita mengaku kesalahan kita. Tak ada masalah. Kalau kita salah, insyaAllah mengaku salah je. Apa yang susahnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, Allah, Allah. Mudah je. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Siapa nak join grup Telegram ustaz, nak masuk? Nak borak kat sana boleh. Ni dia. Ustaz pin. Kita sayang semua orang dan tolonglah kalau orang tak suka ustaz bagi tahu. Baik-baik. Jangan kaji dia, jangan maki dia, jangan caci dia, jangan cari kesalahan dia. Ingat, sekali kamu buka aib orang, Allah akan buka berlipat kali ganda aib kamu. Kalau kamu rasa ustaz bersalah, PM ustaz baik-baik, tanya ustaz, ustaz mengaku salah kalau ustaz bersalah. Boleh? Allahumma salli alal Mustafa Habibna Muhammad. Letak tangan dekat dada semua. Tangan kanan lah. Allahumma salli alal Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Allahumma salli alal Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam.
zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi mana kulu kulu raja'na bi kulli khair wajtama'al far'u wal usul. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad bersurah Allah. Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Terima kasih yang semesta. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah, la ya sayyidi alayka ya sayyidi ya Allah, la ilaha illallah.
Ya Sayyidi Ya Rasulallah, khuz biyadi anta wasirati, kullat hilati adrikni adrikni, duhai salamku serta salawat, pergilah bertemu perindu umat, nyatakan padanya rindu teramat dariku pendosa, mengharap syafaat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wad-daraji, wasalim salamat damman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tukadu bihil hawaiju wa tunadu birohibu wa husnul khawati yustasqal ghamamu biwajhin karim wa ala alihi sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. Alhamdulillah. Terima kasih semua sekali yang join, yang stay sampai habis, yang donate star, yang doakan terbaik insya-Allah. Ustaz maafkan semua orang dan insya-Allah kalau ustaz ada buat salah beritahu ustaz, insya-Allah berikan luruan dan peluang kalau ustaz ada buat salah beritahu insya-Allah. Ustaz sedia untuk maafkan, dan kamu semua tolonglah sedia maafkan kami juga. Cuma maklum kalau ada buat salah beritahu, jangan menghentam belakang-belakang, buat story di Facebook, di IG semua menghentam, tak elok macam tu. Berdepan terus, itu bukan yang Rasulullah ajarkan, boleh tak?